Loh, assalamualaikum bosku. Ya, selamat sore. Caranya bersama dulur-dulur PSAT bosku, acara bagi-bagi takjil. Semoga diberikan kelancaran bosku, mohon doanya. Oke, bulan suci, bulan Ramadan, bulan penuh rahmat. Semoga kita berkah semuanya. Semua sama, tak ada beda satu jua. Melangkah kita bersama untuk kemajuan kita. Menjalin rasa demi sebuah cinta, menangis tertawa bersama, walau badai selalu mendera. Jangan pernah ada rasa curiga di antara kita. Hapus semua keegoan yang ada demi lambang hati di dada. Kita semua sama, tak ada beda satu jiwa. Melangkah kita bersama untuk kemajuan Esa. Janganlah pernah ada rasa curiga di antara kita. Hapus semua keegoan yang ada demi lambang hati di dada. Kita semua sama, tak ada beda satu jua. Melangkah kita bersama untuk kemajuan Esa. Kita semua sama, tak ada beda satu jua. Melangkah kita bersama untuk kemajuan Esa. Ini lor dari timur juga ada, dari arah selatan juga ada yang bagi-bagi takjil. Dari barat juga ada lor. Semoga diberikan kelancaran kita di bulan Ramadan kali ini dengan bagi-bagi takjil. Sangat guyub rukun dulur-dulur PSHT Ranting Mauspati ini di Jalan Raya Solo Madiun. Kesehatan dulur-dulurku di mana aja, dan tetap diberikan kelancaran rezekinya. Bosku, lokasi di lampu merah dekat Lanut Eswayudi dan
Utara, Jalan Jalan Raya Barat, arah ke barat. Kalau ke timur arah ke Madiun, Bos. Walau badai selalu menerang, jangan pernah ada rasa curiga di antara kita. Hapus semua keraguan yang ada, tinggalkan hati di dada. Kita semua sama, tak ada beda dari jiwa. Maka kita bersama untuk kemajuan desa. Alpati. Iya. Alhamdulillah, Mas. Untuk kegiatan bagi-bagi takjil, juga acara rutin setiap Ramadan. Sudah berjalan selama 4 tahun kurang lebih. Ini atas peduli dari ranting Alpati maupun saudara-saudara Konglap di Alpati. Ya, tujuannya yang jelas kita juga di bulan suci ini kita juga pengen membagi-bagikan sedikit rezeki kepada masyarakat seluruhnya di Desa Maspati, umumnya di Magetan. Bulan puasa, bulan rahmat, bulan penuh rahmat, penuh berkah. Iya. Terima kasih, Mas. Ya, mungkin habis ini mungkin kita nanti 1 minggu, 2 minggu kita juga ada kegiatan. Mungkin kita bagi-bagi rezeki atau sembako itu ke anak yatim piatu atau tabu apa. Ya, insya Allah kalau Allah meridhoi. Lancar kegiatan. Amin. Positif, amin. Dan tetap semangat. Amin. Matur sembahun. Ya, sama-sama. Salam buat saudara-saudara semua. Terima kasih, Mas. Bersama untuk kemajuan Esa. Kita semua sama, tak ada beda satu jua. Melangkah kita bersama. Kemajuan Esa. Juga dibantu dengan Bapak Polisi yang ada di tempat lokasi. Ini keadaannya masih pandemik, semoga tetap dipakai aturan-aturan, nggak pakai masker, pakai masker semuanya. Kita semua sama, tak ada beda. Ya, begitu aja bosku, terima kasih kegiatan bagi-bagi takjil hari ini itu lancar dan tidak ada kendala satu atau apapun.